Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini, Teater JHB mengadakan studi pentas 2021 dengan judul Janji Senja. Sinopsis Janji Senja bercerita tentang di sebuah desa tinggallah seorang anak perempuan dan ibunya. Pada waktu senja, sang ibu selalu saja duduk di depan rumahnya untuk menantikan kepulangan sang suami yang tak dapat dipastikan. Hingga suatu saat, ketika sang anak tumbuh dewasa, sang anak sudah tidak lagi memiliki kepercayaan tentang ayahnya. Ia bahkan tidak yakin bahwa ayahnya akan pulang dan mengingat ibu dan anaknya. Semoga pementasan kali ini dapat menghibur teman-teman semua yang menonton, dan selamat menyaksikan. Loh, adik kok sudah bangun? Mas, kamu mau kemana? Kok pagi-pagi sudah mau pergi? Biasalah Mas, ada urusan pekerjaan. Di pagi buta seperti ini, kenapa tidak membangunkanku? Kan aku bisa membuatkanmu teh hangat atau kopi. Gini loh, dengerin Mas dulu. Sebenarnya tadi Mas membangunkanmu, tapi yo, aku ini gak tega membangunkan istriku yang cantik ini sedang tertidur pulas. Apalagi kan kamu sedang mengandung. Terus Mas kapan mau balik? Mas pergi cuma sebentar kok, dan akan balik tepat sebelum matahari tenggelam. Janji? Iya, janji. Ya udah, aku lanjutin dulu ya, beres-beresnya. Apa harus sekarang juga kok berangkatnya? Ya, gimana ya? Kamu tahu kan, kantor Mas itu jauh. Jadi, Mas harus berangkat pagi ini. Ya udah, aku pamit dulu ya. Ayah, berangkat dulu ya, Nak. Kamu jangan nakal loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jaketnya ketinggalan. Oh, iya. Untung kamu ingetin. Makasih ya. Kalau nanti kedinginan, terus sakit, bagaimana? Sakit? Aku ini loh, kuat. Malah penyakit yang takut sama Mas. Ih, Mas. Udah ya, aku jalan lagi. Mas. Apalagi sayang? Janji akan pulang kan? Sesuai janji Mas, Mas bakal balik kok. Kamu nggak perlu khawatir, ya? Iya udah, Mas hati-hati. Ih, ya pasti dong. Mas, Mas, Hanu, anak kita Mas, Hanu sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Saat Mas pulang,
Mas pasti senang melihat Hanu sudah dewasa. Aku membesarkan Hanu dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, agar Hanu menjadi wanita yang baik. Nah, senja hari ini rasanya sangat menyejukkan ya. Apakah ini sebuah pertanda, Nak? Bapak akan pulang dalam senja hari ini. Boy, ya sudah toh, Bu. Nggak usah ngomongin bapak lagi. Memangnya kenapa? Ya karena bapak tak mungkin datang, Bu. Dan kupikir dia tak akan pernah datang untuk menepati janjinya itu. Nah, bapak sudah berjanji akan pulang saat senja. Ibu yakin kok bapak akan pulang. Ibu sangat yakin bapak tidak akan lupa dengan janjinya itu. Bu, sudah tak terhitung lagi loh jumlah senja yang kita lalui di sini, di tempat ini, tapi dia tak juga datang. Nah, bapakmu itu laki-laki yang baik. Bapak pasti pulang. Bapak pasti pulang untuk menepati janjinya. Lalu kenapa dia berjanji datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Bapak pernah berkata kepada ibu, senja bukanlah akhir. Senja adalah awal dari sebuah hari. Lalu apa hubungannya? Ah sudahlah, aku gak ngerti Bu ngomong apa. Nah, Mbok duduk sini sama ibu. Gak rindu kok sama bapak. Rindu? Bu, bagaimana bisa kita rindu kepada orang yang belum pernah kita temui dan hanya kita kenal dari cerita saja? Kenapa Hanu berkata seperti itu? Karena aku tak lagi menganggap Senja sebagai bapakku. Bagiku, dia hanyalah seorang laki-laki yang menitipkan sperma pada ibu. Jaga ucapanmu itu. Tapi aku sudah tak percaya lagi dengan laki-laki itu, Bu. Kamu tidak yakin bapakmu akan pulang? Maaf, Bu. Aku bahkan tak yakin dia masih ingat dengan kita. Kamu tidak akan berkata seperti itu, Hanu. Saat kamu dapati bapak pulang saat senja. Tapi Bu, tinggalkan ibu sendiri. Thank you.
saja. Oh iya, Bu. Aku berencana tinggal di sana loh. Aku mau Ibu ikut bersamaku tinggal di sana. Gimana, Bu? Oh, di kota? Iya, Bu. Tapi Ibu masih ingin menunggu Bapak di sini. Di tempat ini. Setiap senja. Oh iya, Bu. Senja di kota lebih indah loh. Ibu bisa menikmati senja bersamaku di sana. Gimana? Ibu mau ya? Ibu hanya ingin di sini, di rumah ini. Ibu itu kenapa sih harus menunggu laki-laki itu seperti ini? Menunggu seseorang yang tak jelas dan tak pasti kapan dia akan kembali. Asal Ibu tahu ya, dia sudah lupa dengan kita, Bu. Coba Ibu pikirkan. Dari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini aku dewasa, sudah bertahun-tahun lamanya tapi dia tak datang juga ke rumah ini. Bahkan aku tak pernah tahu wajahnya seperti apa. Kupikir baiknya Ibu menikah lagi. Hanu! Pakai otakmu! Maaf, Bu. Tapi aku sudah tak punya harapan lagi soal Bapak. Bapakmu itu laki-laki yang baik. Ibu tidak mungkin bisa menggantikannya dengan laki-laki lain. Jangan, nak. Jangan pernah kamu berpikir untuk mencarikan laki-laki lain sebagai pengganti bapakmu. Ibu sangat yakin Bapak akan pulang pada suatu senja. Hanu, bajumu sudah selesai Ibu jahit, nak.
Hanung. Hanung, sedang apa kau di sana, nak? Hanung sudah makan? Ibu kangen. Mas, Hanung anak kita sudah dewasa. Dia sudah bekerja dan memutuskan untuk tinggal di kota. Mas, mas kapan pulang? Aku rindu sama mas. Aku rindu sama Hanung. Mas kapan pulang? Kapan pulang, mas? Tiap hari kerja terus, beres-beres rumah. Ibu, duduk aja di sini. Jemurannya biar aku yang lanjutin. Kok tumben Hanung mau membantu ibu? Ya enggak apa-apa toh, Bu. Namanya juga bantuin orang tua. Iya. Tapi tidak seperti biasanya. Hanung pasti ada maunya kan? Nanti Hanung ceritain semuanya sama ibu. Memangnya Hanung mau cerita apa? Ya sabar toh, Bu. Gini, Bu. Lalu apa? Bu, Hanung kan sudah bekerja. Hanung juga sudah dewasa, bukan remaja lagi loh, Bu. Iya, lalu ada apa? Hanung. Hanung mau menikah, Bu. Apa? Menikah? Iya, Bu. Sudah ada yang melamar kamu? Siapa? Kok tidak pernah cerita kepada ibu? Malu ya, Bu. Ini, Bu. Ini orangnya? Iya. Dia temanku. Aku sudah cukup lama kenal dengannya. Dia baik, dewasa, dan dia sangat mencintaiku, Bu. Aku sangat yakin dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab.
Oh iya, Bu. Aku harap Ibu memberi restu untukku. Gimana, Bu? Ibu akan merestuimu. Tapi halo, kamu juga harus meminta restu kepada Bapak. Hah? Oke, tinggallah dulu sama Ibu untuk beberapa hari. Bapakmu itu pasti akan pulang. Thank you.